Ya, sudah dimulai pemirsa, PSS Semarang tadi melakukan kick off. Dan kita akan lihat bagaimana skema dari PSS dan jauh Vidal yang dituju. Belum keluar bola dan dibiarkan saja tadi. Bola keluar oleh Fredian Wahyu, hanya hasilkan dan gawang saja bagi bagaimana menerima bola untuk kemudian first touch yang sangat menentukan, cukup baik ya sejauh ini. Iya, kemudian punya keseimbangan, sangat atletis ya, ya. Ditopang dengan daya ledak eksplosif. Itu lolos sekali pemirsa, masih PSS. Masih Sidiong Bai kali ini. Sidiong Bai melebar ke sisi kiri. Oh, terlepas Ezekiel Vidal. Vidal kirimkan umpan, berhasil tadi diblok, namun arah bola keluar dan hasilkan sepak pojok yang pertama untuk Persita Tangerang. Iya, walaupun sempat salah mengantisipasi ya, tapi Fredian mampu untuk mendelay, menutup ruang di saat Vidal ingin melakukan crossing. Ya, ya, uji melebar ke sisi kanan. Fredian Wahyu yang dituju, kontrol bola yang sangat baik. Kita lihat Vitinho kali ini. Vitinho sendirian, Vitinho butuh support, kembali ke Fredian Wahyu. Masih Fredian dengan kecepatannya kali ini. Fredian Wahyu pemirsa, oh, skill individu tadi diperlihatkan yang melewati Jardel, tapi masih belum bisa bola keluar. Iya, terlalu sulit ya di saat Fredian mencoba melakukan penetrasi tapi menyisir keluar. Fuji, umpan lagi Fuji. Oh, baik sekali Fredian Wahyu. Oh, Fredian, masih Fredian. Fredian Wahyu masih bisa diblok lagi oleh Mario Jardel. Kita lihat nilai tusukan dan keberanian yang dilakukan oleh Fredian Wahyu. Iya, walaupun sedikitnya terlambat, hilang momentum. Bola kembali mengarah kali ini, kita lihat Delvin Rundino angkat bola kali ini, baik sekali yang kita lihat. Oh, apa yang terjadi? Gol! Tiba-tiba muncul Fredian Wahyu, tidak disangka-sangka, dan umpan berkelas, visi yang maksimal dari Delvin Rundino, kemudian diakhiri kontrol yang baik dan tentu saja finishing sempurna oleh Fredian Wahyu. Kali ini mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Iya, semuanya berawal dari timing pergerakan yang sangat baik dan umpannya akurat. Begitu juga dengan first touch yang dimiliki oleh Fredian Wahyu. Walaupun dia melakukan tendangan dengan kaki luar, pasti mengenai tiang dan tidak mampu diantisipasi oleh Aditya Harlan. Gol yang sangat penting, pergerakan yang sangat baik. Wow, luar biasa Fredian Wahyu. Kita lihat ya, posisi dia sebenarnya tidak sulit sebenarnya. Tegak lurus ke gawang. Iya, sulit sebenarnya. Tapi dia makanya dia ambil tendangan berikutnya dengan kaki luar. Kaki luar, dia sedikit arahkan efek gitu ya. Iya.